Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Rujuan di channel Diki Rujuan. Pada kesempatan kali ini, gue akan mengunboxing dari brand Specs. Ini adalah series LS Evolution, series terbaru. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak atas perjuangan timnas Garuda kita yang telah memenangkan laga kemarin melawan Vietnam dengan skor akhir di 3-2. Saya sangat bangga sekali, pertandingannya dramatis banget. Awal dari 1-0, 1-sama, 2-1, 2-sama, lalu akhirnya 3-2. Itu sangat deg-degan sekali ya kan. Dan pada akhirnya ya alhamdulillah timnas Indonesia kita bisa memenangkan laga kemarin. Di golnya itu menit-menit akhir oleh gol Taufani, itu sangat wow sekali, sangat bangga sekali. Indonesia masuk final ya di SEA Games dan bisa mendapatkan emas. Itu sangat yang ditunggu-tunggu, momen yang ditunggu-tunggu. Dan kita akan men-unboxing sepatu bola dari Specs, tapi ini yang pastinya ready juga yang versi futsal. Ini dia sepatunya. Brand Specs ya, keluaran terbaru di 2023. Namanya yaitu LS Evolution FG dengan warna Neo Lavender dan Safety Yellow. Saya membawa di size 43 di ukuran 9,5, ini ukuran internasionalnya nih. Ukuran 9 itu internasional. Made in Indonesia. Untuk komposisi bahannya ada di bagian atas dari sintetik, sol bawah dari 100% TPU plastik. Lalu untuk innya terbuat dari sintetik, ini untuk futsal ya. Sol bawah dari 50% karet ya. Ini dia sepatunya dari LS Evolution. Ini dia sepatunya LS Evolution. Kita taruh dulu, kita pajang dulu nih. Nah, seperti inilah generasi terbaru dari series LS-LS sebelumnya. Sebelumnya yang dimaksud adalah LS Omega, LS Metacrash. Nah, ini adalah generasi terbarunya nih. Gimana nih tanggapan kalian tentang sepatu ini? Ini adalah salah satu artikel termahal juga dari Specs di harga 599.800 untuk harga retailnya. By the way, menurut gue sepatu ini sangat cocok banget buat kaki lebar. Tuh kan, karena di bagian depannya ini lebar. Jadi kalau misalkan kalian yang mempunyai tipikal kaki lebar, saya rasa ini patut dicoba dan patut dipitting terlebih dahulu sih sebenarnya. Coba terlebih dahulu di toko-toko terdekat. Nah, ini dia adalah generasi terbaru ya dari series LS Evolution. Namanya juga LS Evolution. Nah, saya akan menjelaskan penjelasan dari Specs mengenai sepatu LS Evolution ini. Sepatu Specs LS Evolution ini adalah generasi terbaru dari LS Omega dengan ubahan motif grafis. Nah, ini dia motifnya, motifnya grafis. Motif grafis yang baru dan segar pada upper sintetik microfiber backer satu bagian yang sederhana dengan grafis kontur dan logo HF wedding yang eksklusif. Dilengkapi dengan outsole TPU khas akselerator. Nah, ini dia TPU-nya. Outsole TPU khas akselerator. Dan dilengkapi dengan outsole TPU khas akselerator Pro dengan performa yang telah terbukti. Traksi yang bisa mencapai maksimal. Nah, ini dia outsole-nya nih. Jadi ini adalah outsole TPU khas akselerator Pro yang terbukti untuk meningkatkan traksi yang maksimal. Dan juga yang gue suka di sini nih ada bagian diamond-diamond kayak gini nih. Wow banget outsole-nya. Nah, ini dia desainnya seperti ini. LS Evolution. Sebenarnya ini ada dua warna ya, ada yang warna merah ada dan ada yang warna ini yang warna lavender. Nah, ini dia sepatu ini udah dipakai oleh si pemain timnas juga, timnas Indonesia yang kemarin main, yaitu si Pajar Paturohman ya. Pajar Paturohman juga pakai LS Evolution. Dia yang pakai yang warna merah dia. Ya, karena memang Indonesia banget gitu kan. Berarti dia memakainya warna merah gitu kan. Nah, nanti gua masukin nih foto Pajar Paturohman di video ini. Supaya kalian percaya gitu kan. Pemain timnas aja pakai sepatu ini gitu kan. Masa kalian enggak? Ya mungkin bukan berarti dia brand ambassador gitu kan.
ya oke, dia brand ambassador, tapi kan sebelum menjadi BA itu kan dia itu tes kenyamanan dulu, apakah sepatu ini cocok buat dia atau enggak untuk kebutuhan atlet gitu kan. Jadi bukan sekedar BA doang, bukan sekedar brand ambassador doang gitu kan, tapi dia juga sebagai pesupport alat atau perlengkapan yang bisa digunakan oleh atlet gitu kan. Kalau misalkan gak nyaman ya Fajar Faturrahman juga bakal menolak dari BA brand ambassador specs gitu. Kalau misalkan sekarang keterima ya kan, terbukti sekarang keterima berarti dia nyaman di spek, dan spek sangat membantu sekali gitu kan untuk performanya gitu. Nah ini dia salah satu yang dipakai oleh Fajar Faturrahman sepatunya nih, Speak LS Evolution. Nah ini dia, uppernya menggunakan sintetik, desainnya grafis, garis-garis kayak gini nih, ala-ala LS Evolution lah. Lalu ini, nah ini dia logo speknya, gue suka nih logo speknya nih, kayak apa ya, timbul nih, timbul ya kan, timbul, lalu ada list kuning, jadi bukan printan biasa nih. Lalu ini di sebelah kiri dalam, bagian dalam ada logo spek juga, jadi ada dua logo spek. Lalu di bagian belakang ada tulisan LSFO. Ini lidahnya, lidahnya ada tulisan akselerator juga. Lalu ini talinya, talinya masih tali pipi ya, masih menjadi andalan. Gua suka sih sepatunya, mewah banget ya kelihatannya tuh, dari tampilan aja ini mewah banget. Nah, ada juga nih teknologi ini nih, nah Pertex, Pertex 2.0 teknologi, teknologi spek di bagian outsole itu Pertex. Ini untuk outsole ya, untuk outsole menggunakan outsole blade, outsole tajam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 outsole. 11 outsole berarti di sini ada 1, 2, 5, 6 outsole di bagian 7 ya, maksudnya 7 outsole di bagian depan nih, menggunakan outsole blade, dan 4 di bagian belakang, jadi totalnya adalah 11 outsole blade untuk spek LS Evolution ini. Nah ini dia sepatunya yang harus kalian coba juga, yang wajib kalian coba juga. Ini untuk insole sebelumnya, untuk insole ini bisa dilepas dan bisa dicabut ya, tapi dari sananya udah dilem sih ya, sayang aja kalau misalkan kalian dilepas. Nah ini dia spek LS Evolution yang patut kalian coba juga, karena memang sepatu ini dipakai oleh pemain timnas sekelas Fajar aja pakai spek gitu kan, masa kalian juga gitu kan. Sepatunya LS Evolution, sepatunya Fajar Faturrahman, wajib kalian coba nih. Harganya di harga Rp599.800, ini diskon, langsung aja cek di Shopee saya, di Shopee Dikirimkan. Berarti kalau misalkan Rp599.800 itu cuman di harga Rp500.000 aja. Pokoknya 15% deh dipotong oleh diskon. Pokoknya hanya di Shopee saya, di Shopee Dikirimkan. Untuk ukuran mulai dari size 39 sampai size 43, 44 suka ada sih, cuma jarang gitu kan. 39, 40, 41, 42, 43 itu ready stock. Langsung aja di check out di Shopee saya, di Shopee di Kirijuan. Karena ini barangnya terbatas, dan kalau misalkan spek ngeluarin series ini, itu rata-rata atau jarang gitu kan, itu gak bakal keluar lagi biasanya. Jadi hanya sekali produksi biasanya, kalau spek rata-rata seperti itu. Ini dia sepatu LS Evolution, sepatunya Fajar Faturrahman, yang bisa kalian coba, yang wajib kalian coba sebenarnya. Ini dia salah satu rekomendasi sepatu bola dari saya untuk minggu-minggu ini, dari spek LS Evolution yang dipakai oleh pemain timnas nasional kita. Saya Diki Rijuan, saya waktunya pamit. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin membeli sepatu spek, yang mencari rekomendasi sepatu spek dari harga Rp599.800, diskon menjadi 15%, jadi 500 ribuan aja. Saya Diki Rijuan, saya waktunya pamit. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video pembuatan ini. Ini dia sepatu rekomendasi, sepatu bola rekomendasi dari spek yang dipakai oleh pemain timnas nasional kita, yaitu Fajar Faturrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.